Tadi kita tahu je kan? Tadi kita tahu sahaja. Sekarang ini kita nak lukis. Jadi nak lukis bulatan mesti ada? Mesti ada? Jangka lukis. Jangan ambil duit shilling pula nak buat bulatan. Okay, nak lukis bulatan mesti ada jangka. Okay, yang pertama sekali, bagaimana untuk membina bulatan apabila diberi jejari? Membina bulatan. Nampak ke? Nampak. Bulatan apabila diberi jejari. Ini senang je ni. Membina bulatan apabila diberi jejari. Katakan kamu diperlukan untuk membina bulatan. Ni soalan je. Bina bulatan berpusat di O berjejari 4 cm. Okey. Membina bulatan. Kalau kamu ada jangka lukis, nak bina bulatan, kamu nak letak di mana? Yang jarum tu nak letak kat mana? Dekat pusat. Betul. Mana pusatnya? Mana pusatnya? Tak nampak pun? Dah ada. Okay, dah nampak dah pusat dia kan? Okay, sekarang jejari dia berapa? 4 cm. Jadi kamu ambil lah ukuran 4. Nampak? Letak dekat sini. Kita bina bulatan. Jadilah. Dah. Ini kalau tak pandai buat, saya tak tahulah. Okey. Sekarang kamu nak bina diameter pula. Membina diameter. Bulat. Membina diameter. Diameter ni syarat dia mesti apa? Syarat dia mesti apa? Mesti lalu pusat. Tahu, faham tak? Mesti lalu pusat tu faham tak? Mesti melalui pusat. Okey, katakan saya ada satu bulatan. Okey, ini pusat dia. Pusat O. Okay. Dan saya ada satu titik R kat sini. Okey. Soalan dia, bina diameter yang melalui titik R. Takkan itu pun nak kabur. Macam ni. Kalau saya buat ini, dia jadi apa? Kalau saya buat macam ni, dia jadi apa? Perentas. Kalau nak buat diameter, mesti kena pusat. Bukan kena pusat, melalui pusat. Kena pusat berlubang. Okey, buat garis. Dan jangan lebih daripada lilitan. Boleh? Mana pernah saya ajar yang susah-susah. Okey, itu membina diameter bulatan. Yang seterusnya adalah melukis
Melukis perentas. Perentas. Katakan saya ada satu bulatan. Okey, saya ada satu bulatan. O, katakan saya ada titik R kat sini. Okey, sekarang soalan dia. Bina perentas yang melalui titik R dengan panjangnya, okay, 4 eh, kamu nak 4 3 cm. Macam mana? Panjang perentas tu 3 cm. Ukur. Ukur macam mana? Ambil baris, lepas tu ukur sini. Macam tu. Oh, 3. Oh, itu ya. Patutnya ambil lah jangka lukis. Tak pandai guna jangka lukis kan? Ukurlah 3. Nampak? Kat R ni 3 kan? Sini boleh, sini boleh. Ada berapa perentas? 2. Kalau nak buat 2, 2 lah. Nak buat 1, 1 lah. Haa, 1. Ataupun sini pun boleh. Janji jaraknya berapa? 3 cm. Boleh? Okey, sekarang kita nak lukis membina sektor. Tahu membina sektor? Sektor. Ah, ingat pun pizza. Bukan pizza. Okey. Membina sektor. Soalan dia. Lukis sektor. Ya, yeah, lukis sektor 60 darjah berjejari 4 cm. Lukis sektor 60 darjah berjejari 4 cm. Nak lukis sektor mesti lukis apa? Mesti lukis bulat dulu. Betul. Ambil ukuran berapa? 4 cm. Pandai dah. Okey, dah. Ha. Lepas itu kita nak buat 60 darjah. Sektor mesti melalui pusat ke tak? Sektor mesti melalui pusat atau tak? Ya kan? Mesti melalui pusat. Okey. Buat dulu macam ni. Kalau macam ni berapa darjah? 180 darjah. Dia nak berapa? 60 darjah. Jadi oh, situ mana 60? Sini kan? Okey, tandakan. Kemudian garis. Ha, mana sektornya? Inilah sektornya. Boleh. Itulah dia punya set. Ada soalan? Ada soalan. Lebat kan?